Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang banyak dipilih untuk menjadi sahabat di rumah. Tingkahnya yang menggemaskan jadi salah satu alasan orang-orang senang memeliharanya. Namun tak banyak orang yang mengetahui bahwa memelihara kucing juga memiliki manfaat positif bagi kesehatan si pemiliknya. Dilansir dari laman Metro, ada 7 manfaat memelihara kucing berdasarkan studi-studi ilmiah. Manfaat tersebut antara lain, 1. Sebagai obat terapi pada anak penderita autisme. Sulit berhubungan dengan orang lain menjadi karakteristik anak-anak penyandang autisme. Hewan peliharaan seperti kucing dapat memberikan efek positif untuk perkembangan mereka dalam perilaku prososial seperti tertawa dan tersenyum. Sebuah penelitian baru dari University of Missouri, Amerika Serikat menemukan bahwa interaksi sosial antara anak-anak yang memiliki gejala autisme secara dramatis meningkat ketika mereka berada di sekitar hewan peliharaan. Kehadiran kucing mampu mendistrak perhatian anak penyandang autisme untuk bermain dan merawat kucing peliharaan, sehingga mendorong peluang lebih besar untuk menciptakan ikatan dengan hewan peliharaannya dan mempengaruhi interaksi sosial yang lebih baik. Kedua, dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Memiliki hewan peliharaan apapun sangat baik untuk kesehatan jantung seseorang. Kucing dapat menurunkan tingkat stres seseorang. Hal ini disebabkan karena mungkin kucing tidak membutuhkan perhatian dan usaha yang lebih banyak seperti mengurus anjing, sehingga dapat menurunkan jumlah kecemasan dalam hidup seseorang. Aktivitas membelai kucing juga memiliki efek menenangkan yang positif. Sebuah studi menemukan bahwa selama periode 10 tahun, pemilik kucing 30% lebih kecil kemungkinannya meninggal karena serangan jantung atau stroke daripada orang yang tidak memelihara kucing. Hal ini terjadi mungkin saja karena pada umumnya pemilik kucing lebih santai dan memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Ketiga, adanya dengkuran kucing yang bisa membantu penyembuhan nyeri tulang, sendi, dan otot pada manusia. Dengkuran kucing tidak hanya menunjukkan bahwa mereka sedang bahagia. Suara ini juga telah lama dikaitkan dengan kemampuan penyembuhan terapeutik pada tulang dan otot manusia. Hal ini terkait dengan frekuensi getaran dengkuran kucing yang berada pada kisaran 20 sampai 140 Hz. Sebuah studi pun menunjukkan bahwa frekuensi getaran antara 18 sampai 35 Hz memiliki efek positif pada persendian setelah cedera. Keempat, mengurangi stres dan risiko penyakit stroke. Stres dan cemas bisa jadi pemicu penyakit jantung lebih lanjut dan bahkan dapat menyebabkan stroke. Sementara dengan kehadiran kucing sebagai hewan peliharaan, kecemasan akan berkurang dengan aura positif yang dihadirkannya sebagai pelipur lara. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Adnan Kures dari University Mansur, di mana beliau mengamati 4.435 orang dewasa yang berusia 30 dan 75 tahun yang setengah pesertanya memelihara kucing, dan menemukan dalam kurun waktu 10 tahun pemilik kucing yang meninggal akibat serangan jantung sebanyak 3,4% saja, sedangkan orang yang tidak memelihara kucing meninggal akibat serangan jantung sebanyak 5,8%. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara kucing memiliki peluang yang lebih kecil untuk terkena penyakit jantung yang dipicu oleh kolesterol tinggi, gaya hidup, dan diabetes. Kelima,
menghindari anak-anak dari infeksi, gangguan pernapasan, dan alergi. Pada tahun 2002, sebuah penelitian menemukan bahwa anak-anak di bawah usia 1 tahun memiliki kontak dengan kucing. Ketika mereka dewasa, mereka memiliki sistem daya tahan tubuh yang lebih baik, khususnya terhadap gangguan pernapasan. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki kucing peliharaan di awal kehidupan dapat membantu tubuh menahan diri dari alergi hewan di kemudian hari. Hal ini juga dapat membantu mengatasi masalah serupa lainnya seperti alergi debu. 6. Memberi dampak positif bagi kesehatan mental. Melihat tingkah kucing memang sangat menggemaskan, dan hal ini berdampak pada kesehatan mental seseorang. Melansir dari Metri dalam survei yang dilakukan Cats Protection terhadap 600 responden yang separuhnya memiliki masalah kesehatan mental, ternyata sebanyak 87% responden yang memelihara kucing merasakan efek positif pada kehidupan mereka, dan sebanyak 76% responden juga menyatakan bahwa mereka dapat mengatasi stres dengan lebih mudah berkat adanya kucing peliharaan. 7. Kucing membawa energi positif. Menonton video kucing juga sangat bermanfaat. Ternyata ada alasan mengapa video kucing begitu populer. Studi yang dilakukan oleh para peneliti di Indiana Bloomington terhadap 7.000 orang menemukan bahwa menonton video kucing bisa meningkatkan emosi dan energi positif serta dapat menurunkan perasaan negatif seseorang. Beberapa orang mungkin berpikir menonton video kucing online bukanlah topik yang cukup serius untuk penelitian akademis. Tetapi faktanya, itu adalah salah satu pengguna internet yang paling populer saat ini, kata asisten profesor Jessica Myrick. Bahkan menurutnya, jika mereka menonton video kucing di YouTube untuk mengulur waktu atau saat mereka harus bekerja, hasil emosional sebenarnya dapat membantu orang-orang agar dapat mengerjakan tugas berat sesudahnya. Oke pemirsa yang beriman, itulah fakta ilmiah tentang kucing memberi energi positif untuk manusia. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, dan bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih, wassalam.